Sebenarnya kalau itu kan bisa dicek lah, ada ininya social blade kalau nggak salah ya. Jadi bisa dicek kok per videonya berapa atau nggak, per ini tahunnya berapa. Ada sih ya, per, bukan ada, per ada. Subscribe kan. Dan tidak sehiperbola itu sih. Video. Tidak sehiperbola itu ya. Tapi pada akhirnya apakah Baim Wong punya komitmen setiap yang tayang di YouTube channel Baim Wong, setiap social experiment, pada akhirnya keuntungan yang didapat dari YouTube tersebut nantinya akan didonasikan untuk mereka-mereka ini? Semua itu nggak pernah direncanakan, bro. Malah kita, ya gini, saya sekarang sudah berbentuk PT ya, dan PT itu untuk finance itu sangat bawel sekali, bro. Dan ketika satu bulan itu dia bilang, Im, ini gimana? Bangun buat 4 rumah. Siapa yang rencanain, bro? Kagak ada, gitu loh. Kita datang ke rumah orang ketika, kalau misalkan ini sebuah konten, kita konten, lalu kita pulang. Ketika kita punya empati, dia ada 6-7 anak di sana, lu bisa pulang mikir, aduh, enggak, maksudnya bisa mikirin apa, lu pulang dengan bocor gitu 7 anak, kayaknya enggak deh gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bersama saya Mr. Z bicara. Begitu banyak orang yang memuji Baim Wong. Ribuan, bahkan jutaan memuji kebaikan Baim Wong. Namun, masih ada juga beberapa orang yang menilai bahwa Baim Wong melakukan hal-hal yang tidak baik. Bagi saya, Mr. Z, Baim Wong adalah orang. Saya menelusuri ya, sejauh mana sebenarnya seorang Baim Wong itu. Baim Wong juga mengalami hal-hal yang orang lain alami. Baim Wong juga mengalami apa yang pernah kita alami dan apa yang kita alami. Dan Baim Wong memiliki keteguhan untuk melakukan yang terbaik. Ini adalah perjalanan hidup Baim Wong sebelum menikah dan sesudah menikah. Kita mereaksi ini agar sahabat-sahabat semua memahami bagaimana langkah-langkah Baim Wong menghadapi hidup dan kehidupan di dunianya. Mari kita lihat. Iya, kan YouTuber nomor satu. Nanti kita bagi hasil deh, Baim. Baik, Bang, dan juga Paula Parapan, kami semua di sini mau ucapkan terima kasih. Bagaimana? Betul, betul. Baik, tapi masih ingat gak sih konten pertama kali yang dibikin di YouTube itu tentang apa? Yang pertama kali memuncul itu sebenarnya pas waktu bikin. Jadi ini seru nih. Jadi pas waktu mau bikin rumah itu buat orang di Banten. Jadi malah waktu itu saya itu meeting rame-rame sama siapa? Editor. Iya. Yeah. Dan persis yang sekarang mungkin diomongin sama orang-orang ya, kita bahasnya itu, duh, kita tayangin nggak ya? Takutnya nanti manfaatnya buat kita nggak ada. Itu pertama kali. Okay. Dan waktu itu kita nggak tayangin. Alasannya? Karena kita takutnya malah jadi tidak ada manfaat, tidak ada kayak, kita, iya, betul. Ya. Itu kita nggak jadi. Oke. Okay. Setelah itu malah saya jadi yang orang gila, maaf ya, orang gila. Tiba-tiba pas saya setelah selesai ngasih orang, habis itu malah jadi komennya banyak yang bagus. Nah, di situ kita ngobrol lagi, apakah memang kita lakuin aja ya. Dan ini benar, editornya masih ada semuanya, ya. Kita meeting semuanya, yang akhirnya yang Banten itu setelah kita jadi, kita tayangin. Soalnya dari situlah dimulai sosial eksperimen seorang Baim Wong di media sosial termasuk di YouTube ya. Tapi awalnya kenapa sih seorang Baim Wong, aktor terkenal ya, kerjaannya banyak, kemudian akhirnya shifting. Oke, okay, I go with YouTuber, saya menjadi YouTuber. Sebenarnya waktu itu memang sudah keluar dari satu PH yang membesarkan saya. Nggak perlu tahu juga maksudnya. Tahu ya. Seperti gimana ceritanya, yeah. Cuman alhamdulillah sekarang baik-baik aja, tidak ada masalah. Tapi karena memang tidak ada kerjaan, saya itu bottomnya saya di 2012 sama 2018. 2018 itu memang saya di bawah banget dan itu baru banget sebelum saya ketemu sama dia. Pernah merasa itu ya? Di bottom banget, ya. Saya waktu itu nggak bisa, waktu itu saya nggak bisa bayar KPR, dan saya juga bilang sama dia juga saksi juga, ketika dia, pas saya deketin dia, baru 2 minggu, tiba-tiba dia main ke rumah saya, dan di situ saya mau nembak dia, tapi saya bilang sama dia, kamu kalau ngeliat
aku kayak orang kaya, salah banget. Kalau mau sama aku lagi begini nih semuanya. Nggak bisa bayar KPR, segala semuanya. Karena dia waktu itu lagi top-topnya. Top jadi model kelas 1. Enggak, bukan gitu. Tapi jadi kita karena kita udah 37 ya, nggak mau bertele-tele soal semuanya. Kasih tahu semua ke dia. Oke. Okay. Pernah saat itu saat berada posisi paling bawah, uang di rekening ada berapa? Wah, utang. Utangnya 1,5. Di rekening uang berapa? Utang 1,5. Iya, tapi di rekening sama sekali enggak ada. Oke. Okay. Itu 1,5 M apa 1,5 juta? 1,5 enggak. 1,5 itu pas waktu 2012 pas saya bikin Pablo restoran. Oke. Okay. Hmm. Itu adalah momen yang paling buat seorang Mbak Imong sulit dilupakan 2012 sampai 2018 sampai akhirnya sekarang berubah menjadi seorang YouTuber, kemudian mendapatkan hal yang sangat luar biasa, berkah yang berlimpah pastinya. Tapi tanggapan Mbak Imong dan juga Paula ketika dinilai orang, wow, konten-konten ini selalu penuh dengan kontroversi. Apa dalam pikiran seorang Mbak Imong? Saya itu gini loh, kalau mikirin apa kata orang, betul, kita nggak akan bisa maju ya. Setuju. Jadi mau bantu orang. Tadi aja siapa yang bilang sama saya? Oh, Mike. Adalah tadi ya nanti. Gue seneng deh. Gue seneng deh sama lo yang ini deh, suka ini berbagi ini. Nggak pernah suka dibilang kayak begitu karena betul, apa ya? Bukan kayak kita tidak sesempurna itu gitu dulu. Yeah. Tapi karena emang kita suka dan tadi dibilang ya, kenapa pilih sosial eksperimen? Hei, gue aja kagak tahu namanya sosial eksperimen. Gue aja nggak tahu namanya itu prank. Karena turun aja begitu ya? Karena memang nggak mau dibilang suka aja, saya suka malu. Cuman seneng aja ngeliat orang seneng gitu loh. Aha, iya. Sama kita tuh semua di sini juga seneng ngeliat orang seneng. Tapi kadang ada orang yang tidak senang melihat kita senang. Itu penyakit batin. Iya, itu penyakit hati. Kalau kayak misalkan kayak Baim kan seneng dengan pas ngasih gitu kan orang tuh. Iya. Kita kan seneng tuh melihatnya tuh ya. Nah. Ada juga orang yang kurang suka melihat begitu, ada lah. Benar. Zen, apa dalam pikiran Paula Verhoeven, istri sekaligus ibu dari dua anak? Boleh ini nggak? Boleh dia cerita yang saya nanya dia, biar dia tahu beneran ya waktu boleh. Itu. Yang apa? Yang waktu aku nanya sama kamu. Nanya apa? Ya, nanya apa yang bilang sama kamu? Aku ini bukan orang kaya, ini bener nggak? Cerita dong Paula, ayo dong. Oh iya, jadi waktu pas pendekatan itu, dia tuh ngomong semuanya kan, ya kirain. Ini ngetes aku atau gimana gitu ya kan dipikirnya kan kalau model kan glamor, nanti materialistis atau segala macam. Terus ternyata waktu pas kenal makin kenal, beneran loh dia emang lagi kondisi lagi di bawah banget gitu, lagi bener-bener kayaknya tabungan aku lebih gede deh dari dia gitu ya kan. Karena aku kan memang orangnya suka nabung kan, bisa nabung. Nah pas dari kondisi itu ya akhirnya memang aku waktu pas deket sama Mbak Im memang bukan uang yang dilihat gitu, memang cari pasangan yang bisa jadi imam yang baik, yang servisi misi gitu. Jadi akhirnya dibukain jalannya sama Allah. Singkat respon kamu saat itu bilang apa ke Mbak Im? Syok sih, ini orang ngapain yang ngomong kayak gitu. Satu kata yang saya bilang sama dia di mobil saya ingat banget ya. Tapi ingat, gua kan jadi orang sukses, lu harus di sebelah gue, tapi lu harus sabar, gue bilang. Dan sekarang lihat Mbak Im. Ampun, Zeba. Ya, ampun. Kita niatnya apa, tapi gak apa. Mereka gak salah. Oke, gini. Ini jangan kita bicara yang kemarin, yang bencana aja, yang Lombok ya. Saya dikasih uang banyak waktu itu sama orang. Saya kesana. Ketika mereka bilang makanan sudah banyak, kita gak mau ngasih. Akhirnya yang perluin apa di sini? Pembangunan, kata dia. Ya. Akhirnya kita hold. Dan saya bilang langsung sama orang yang ngasih, ini uang masih komplit ya di gua ya, ambil aja, karena ngeri lah gua pegang-pegang kayak begini, karena banyak banget. Dia malah ngasih lagi. Duh, gimana sih, gua bilang. Apa-apa, kita percaya kok sama Baim. Nah kalau yang ini, balik lagi seperti itu, saya kesana, kita mau lihat situasinya, karena dekat sama rumah saya. Ya. Kita kesana, kita lihat, saya pasti nanya, apa yang diperluin di sini. Dan tiba-tiba makanan sudah banyak juga sama. Nah sekarang adanya pembangunan juga di situ. Minta listrik? Karena semuanya, bukan. Pembangunan yang okay. Jadi cuma satu warteg itu yang berdiri sebenarnya. Dan kita kesana gak mau ada tujuan ke warteg sebenarnya. Ke arah yang kebakaran. Akhirnya kita keliling ketemu lah Pak Lurah segala semuanya. Memang di situ tidak ada yang tersisa. Ketika saya masuk ke situ, yang pertama dia diomongin sama orang adalah warteg. Pak, wartegnya
maaf ya kalau misalnya nonton Ibu Yan, ini bukan dari saya kok. Wartegnya itu bohong katanya, bukannya itu Jumat berkah kata dia. Hah? Maksudnya tiap Jumat aja dia ngasih es teh manis buat yang makan, tapi buat ini. Cuman saya bilang sama dia, ya mungkin sekecil itu juga ya berbagi juga kali ya, saya bilang ya, tapi okay, jangan menjudge seperti itu. Kita jelaskan sedikit buat Sobat Ambiar. Jadi di saat kebakaran kemarin hanya ada satu warteg yang tersisa yang selamat, kemudian ada pengakuan bahwa kabarnya warteg tersebut selamat dari kebakaran karena sering berbagi di hari Jumat ya. Nah, kemudian ada tanggapan dari warga seperti itu. Nah, dari situ okay, sudah kita lihat dan terakhirnya kita masuk tuh ke yang wartegnya nggak sengaja ketemu yang punya. Okay. Kita udah muter ke atas yuk kata dia, bukan saya mau ke atas, tiba-tiba dia bilang, sini gimana yang bawa, yang gak punya rumah semuanya, harusnya ibu bersyukur, ini cuma ada satu ini yang bertahan, saya bilang. Nah mungkin di situ orang-orang melihat yang nonton itu, saya juga belum lihat vlognya. Nah kalau bicara, itu sebenarnya berbicara kenapa dicoret segala, saya gak tahu, ya mungkin saya nanti juga mau ke sana, tapi yang bantu itu saya makan tadi, ya Allah, saya bilang ampun, ampun. Saya sampai sekarang masih telepon Pak Lurah. Pak Lurah, saya bilang, sudah ada yang chip in belum pembangunan? Karena kalau misalkan ada, saya ikutan. Tapi saya nggak bisa di depan. Kenapa? Uang saya tidak sebanyak itu, saya bilang. Dan saya nggak mau kelihatan, saya nyetor segini, saya nggak mau, saya bilang. Kalau sudah ada orang yang ngumpulin, saya ikutan, diem-diem, saya bilang. Saya nggak mau kelihatan, saya bilang, berapa saya yang akan store. Tapi nggak mau seperti kayak, saya bisa aja di depan kamera, saya sumbang ya segini. Cuman itu loh bro, yang orang tidak tahu mengenai sosial, susah menjadi orang yang istilahnya punya empati buat orang ya. Mereka tidak mengerti apa yang dalam kita. Kita paham sih, tujuannya baik, niatnya baik. Tapi kalau kita buat... Bro, susah banget menjadi gue tuh, susah banget. Jadi gini, satu yang pernah gue ingat kejadian, yang paling gue selalu cerita sama orang ketika gue di jalan, gue sendiri, tiba-tiba ada orang minta-minta, gue buka kaca, gue mikir kamera. Kok sekarang hal yang kecil gue mikir kamera ya, gue bilang. Padahal gue cuma mau ngasih doang nih, gue bilang. Itu dilema bro, dan itu bisikan itu ada. Kok lo gini sekarang ini, hari gue kasih lah, tanpa gue ini kamera. Di jalan gue bengong, iya ya, kok gue begini ya sekarang. Susah bro menjadi gue, dan akhirnya gue ada satu momen ya, satu momen gue berbicara empat mata sama Agim, dia bilang sama gue, dan mungkin bisa buat orang-orang seperti kita tahu juga ya, Im, bagaimana kamu bertanggungjawabkan follower kamu? Kalau kita bicara sama Ustadz ya, gue tak salah ngomong. Maksudnya apa ya? Iya, gimana kamu bertanggungjawabkannya kata dia. Jadi gini Im kata dia, setiap apa yang kamu posting, kamu harus mempertanggungjawabkan rasa dari orang yang membaca. Walaupun dia tidak ngetik ya, tapi dengan dia kayak, ih, ini orang kok pamer banget sih. Itu satu dosa buat kamu ya. Dan kamu harus mempertanggungjawabkan, misalkan kalau jutaan, berapa orang yang punya prasangka itu sama kamu. Makanya saya itu selalu menjaga kayak postingan saya, jangan sampai ada orang ini. Karena ketika dia hanya memikirkan aja, satu dosa buat kamu, antara kamu dapat banyak pahala sama banyak dosa. Nah sekarang ketika dia nanya juga satu hal, Im, ketika kamu benar, ada yang namanya dengan berbagi itu disiarkan, ada dan itu baik. Alangkah baiknya kalau memang tidak diketahui sama orang. Ada dua, baik dan alangkah baiknya. Dan saya akhirnya, Im, itu harus imbang. Tapi kan tidak semuanya saya cerita di kamera, sampai bingung. Makanya sekarang ada aplikasi yang saya tidak bisa sebut ya. Paling susah seperti kita itu riset, karena kita nggak mau ngasih orang digunain yang nggak ini. Saya ada satu aplikasi yang sudah risetnya sampai ujung kok. Saya kadang-kadang saya juga nggak mau bilang sini. Iya, gue tiap apa manfaatnya? Ya, balik lagi inama amalu bin niat. Semua balik lagi kepada niat. Betul. Ketika niat kita baik, ada orang yang berprasangka buruk, ya itu niat lu, itu pikiran lu. Makanya kan sebesar biji zarrah pun, niscaya Allah akan menggantikan kebaikan apapun itu. Jadi kalau misalkan ada yang berbicara A atau berbicara B, mendingan udah bodo amat lah, kayak tapi kita punya hati niat untuk memberi. Betul. Oke, kita pasti lihat juga buat Pak Imong dan juga Paula yang mungkin sudah terbiasa. Sebenarnya kalau itu kan bisa dicek lah, ada ininya, social blade kalau nggak salah ya. Jadi bisa dicek kok per videonya berapa atau nggak, per ini tahunnya berapa. Ada sih per, bukan ada, per ada. Subscribe kan. Dan tidak sehiperbola itu sih bro. Tidak sehiperbola itu ya. Tapi pada akhirnya apakah Mbak Imong punya komitmen setiap yang
tayang di YouTube channel Baim Wong setiap social eksperimen. Pada akhirnya keuntungan yang didapat dari YouTube tersebut nantinya akan didonasikan untuk mereka-mereka ini. Semua itu nggak pernah direncanakan, bro. Malah kita ya gini, saya sekarang sudah berbentuk PT ya, dan PT itu untuk finance itu sangat bawel sekali, bro. Mm-hmm. Dan ketika satu bulan itu dia bilang, Im, ini gimana? Bangun buat 4 rumah. Siapa yang ngerencanain, bro? Kagak ada, gitu loh. Kita datang ke rumah orang ketika, kalau misalkan ini sebuah konten, kita konten, habis itu kita pulang. Ketika kita punya empati, dia ada 6-7 anak di sana, lo bisa pulang mikir. Aduh. Enggak, maksudnya bisa mikirin apa, lo pulang dengan bocor gitu tujuh anak, kayaknya enggak deh gitu loh. Buat apa kita bikin rumah yang tidak sebanding dengan AdSense gitu loh. Cuman makanya tadi pas ngeliat, saya tuh gak pernah ngeliat video-video seperti itu sih sama sekali. Karena kita biarin dengan apa yang gue lakuin, kita ya cuman kita sama Allah yang tahu tuh udah cukup, lebih dari cukup ya. Orang yang akan membuli kamu itu sebenarnya pahala buat kamu asal kamu sabar ya. Hapusin dosa semua tuh, mengukurkan dosa semua tuh gak jadi ya. Tentu keluarga saya juga kuat gitu loh. Nah kadang-kadang saya suka menjaga, tapi kalau misalnya dilihat seperti itu dengan semua konten segala, kadang-kadang suka sedih, suka gak kuat kayak begini sih. Masih, kita manusia. Iya. Untuk orang ngomong apa, orang ini bicara apa, saya gak pernah ada takut apa-apa. Saya cuma ngelakuin apa yang saya suka. Cuman untuk ketakutan, kayak takut diomongin, enggak. Sampai detik ini saya gak pernah takut untuk kayak apa. Dan saya gak ngerasa kemarin, maaf ya, bukannya saya apa sombong atau gimana. Cita yang kemarin sebegitu besarnya, saya ngeliat itu hal yang kecil, cobaan yang kecil. Karena di depan saya itu masih terlalu gede nanti cobaannya. Wow, Baim Wong. Dari sini kita mengetahui bahwa Baim Wong juga memiliki perasaan yang sama seperti kita. Ingin selalu berbagi kepada sesama, namun tidak bisa semua dicurahkan. Tentu saja harus bagaimana memanage-nya. Dan perlu diingat kepada sahabat semua bahwa Baim Wong juga pernah mengalami kejatuhan. Dan itu dia sampaikan. Sehingga ada keinginan untuk berbagi kepada sesama. Dan yang diingat kepada pencerahan dari Ustadz A'agim ya, dia mengatakan berbagi itu baik, tapi alangkah baiknya, artinya tidak ada yang buruk, jadi semua dilakukan untuk kebaikan, termasuk saya, kamu, dan kita semua bisa melakukan berbagi untuk sesama. Ya, minimal mendoakan orang baik. Jangan selalu suujon. Ya, jangan selalu suujon, negative thinking, jangan. Lakukanlah perbuatan itu dengan setulus-tulusnya. Walaupun hanya dengan tenaga, kalau tidak bisa dengan materi, ya hitung-hitung doakanlah orang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.